Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Walhamdulillah, sumalhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Taher Parasong, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan media, para wartawan, para jurnalis dari seluruh media yang hadir dalam kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal 1439 Hijriah, di mana sebelum sidang isbat dimulai, sebagaimana yang saudara-saudara juga sama saksikan bersama, bahwa sidang isbat diawali dengan pemaparan yang disampaikan oleh anggota tim Falakiyah Kementerian Agama terkait dengan posisi hilal dilihat dari seluruh wilayah di tanah air ini. Bahkan posisi hilal dilihat dari berbagai wilayah di berbagai negara di dunia. Dan sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, bahwa posisi hilal adalah di antara 6 derajat 4 menit sampai dengan 7 derajat 34 menit dari seluruh wilayah tanah air ini. Informasi terkait perhitungan hisab mengenai posisi hilal ini lalu kemudian dikonfirmasi oleh sejumlah pelaku ru'yah, yang tahun ini Kementerian Agama menempatkan petugas-petugasnya yang bertugas di bawah sumpah untuk melakukan ru'yatul hilal, untuk melakukan penglihatan hilal, tidak kurang di 97 titik di seluruh wilayah tanah air, dari Aceh sampai Papua. Jawa Timur terbanyak ada 23 titik, lalu berikutnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh ada 7 titik, lalu kemudian Kalimantan Selatan dan seterusnya. Setidaknya dari 34 provinsi yang ada di tanah air, setiap provinsi ada 1 titik untuk melakukan ru'yatul hilal tersebut. Dan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, sampai dengan saat menjelang sidang isbat dibuka, setidaknya kami telah menerima 12 kesaksian. Kenyataannya tentu jauh lebih banyak, tapi setidaknya yang sempat kami catat menjelang sidang isbat dibuka, itu ada 12 pelaku ru'yatul hilal yang tersebar dari seluruh wilayah tanah air, dari kota Manado, dari kota Palu, lalu juga dari Gresik, Jawa Timur, juga dari Yogyakarta, berikutnya adalah dari Jakarta Utara, di mana ke-12 pelaku ru'yah yang bertugas di bawah sumpah seluruhnya menyatakan kesaksiannya telah melihat hilal. Maka dengan demikian seluruh peserta sidang isbat bersepakat, dan juga setelah mendengarkan pertimbangan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, maka sidang isbat tadi telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1439 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2018. Dengan demikian maka besok hari,
kita tidak lagi berpuasa. Besok hari seluruh umat muslim di tanah air akan menunaikan sholat id, dan dengan demikian kita secara bersama-sama memasuki satu Syawal tahun ini dengan kebersamaan, dan mudah-mudahan hikmah yang kita dapatkan dari ini adalah sesuatu yang sangat besar berkahnya bagi kita yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebersamaan ini, kebersamaan seluruh umat muslim di tanah air, mudah-mudahan tetap mampu kita jaga, kita pelihara, kita rawat bersama, sehingga energi positif, potensi yang begitu besar yang ada pada diri umat ini betul-betul mampu kita jaga bersama untuk kemaslahatan bersama. Dan sehubungan dengan ini, maka atas nama Menteri Agama, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh umat muslim di tanah air, dimanapun berada. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu kembali ke jati diri kemanusiaan kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang menang. Menang dalam artian mampu mengendalikan hawa nafsu kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan tentu nanti kalau ada 1-2 pertanyaan dari rekan-rekan media, dengan senang hati kami akan menanggapinya, karena juga ada Pak Kiai Ma'ruf Amin, ada Pak Ali Taher yang juga tentu akan dengan sepenuh hati akan menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara ajukan. Demikian pengantar dari saya, dan selanjutnya kesempatan kepada seluruh rekan-rekan media kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau tidak, kita bisa segera akhiri sidang isbat ini. Ada 1-2 kalau ada yang ingin menyampaikan. Jangan di sini tidak ada pertanyaan, tapi nanti lalu kemudian doorstop semua ini. Biasanya begitu ini. Pak Kiai. Baik, karena memang sudah sangat clear ya. Oleh karenanya ada baiknya sebelum saya tutup konferensi pers ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bisa menyampaikan pesan-pesan khususnya kepada umat muslim dan umumnya kepada seluruh warga bangsa dalam kita memasuki satu Syawal 1439 Hijriah ini. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan Pak Ketua Komisi 8 DPR RI, saudara-saudara sekalian, pertama mari kita bersyukur karena besok kita memasuki hari raya, tidak puasa lagi. Ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, kul aam wa antum bi khair. Dan kita bersyukur karena hari raya kita ini bersama, seluruhnya sama. Ya, dari semua kelompok. Ini satu kesyukuran tersendiri. Tidak ada perbedaan, kecuali mungkin ada yang tadi ya di Sulawesi, ada kemarin di artinya kelompok kecil. Yang tapi yang umum biasanya ormas-ormas ini semuanya sama. Karena itu mari kita jadikan hari raya ini sebagai momentum untuk lebih mempererat silaturahim kita. Karena hari raya adalah hari kasih sayang, yaumul marhamah. Sehingga kalau ada hal-hal yang kurang tersambung, maka pada hari raya ini kita jadikan tempat kita menyambung kembali tali silaturahim itu. Baik silaturahim dalam pengertian kita sesama muslim, atau kita sesama bangsa, warga bangsa. Kemudian juga kita hendaknya menghilangkan, mengubur ya
kesalahpahaman atau su'ud tafahum, salah pengertian di antara kita, dan mari kita bangun hubungan ke depan ini, yaitu hubungan husnud tafahum, salin pengertian di antara kita, sehingga tidak ada kegaduhan-kegaduhan lagi. Jadi kita hentikan kalau masih ada kesalahpahaman-kesalahpahaman. Dan itu saya berharap kepada para khatib di Idul Fitri ini di seluruh Indonesia, supaya khutbahnya itu membawa kesejukan, kedamaian, mengajak untuk adanya ukhuwah, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, dan mengajak untuk menyatukan seluruh bangsa. Jangan sampai ada khatib yang justru merusak ya suasana yang indah, yang baik ini dengan khutbah-khutbah yang melakukan provokasi di dalam khutbahnya itu. Ini kami harapkan para khatib untuk membawa kesejukan. Dan jangan, kami harap khutbahnya itu membawa kepada suasana politik praktis. Jangan sampai menyampaikan ajakan-ajakan yang bersifat politik praktis. Sebab di dalam jamaah kita itu warna politiknya macam-macam. Karena itu jangan sampai khutbah itu dijadikan ajang penyampaian politik praktis. Sebab kalau tidak, itu nanti bisa merusak suasana. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini memang benar-benar kita jadikan momentum untuk membangun suasana yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya Bapak Ali Taher, kami persilakan. Terima kasih Pak Menteri.